Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Rusnah dalam subjek pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadah dengan tajuk Jumaat Penuh Berkat. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 4.3 merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayati secara beradab dan istiqomah. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 4.3.1 menyatakan maksud solat Jumaat, 4.3.2 menerangkan dalil wajib solat Jumaat dan artinya, 4.3.3 membaca lafaz niat solat Jumaat. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini terdapat 3. 1. Menyatakan maksud solat Jumaat dengan tepat. 2. Menerangkan dalil wajib solat Jumaat dan artinya dengan betul. 3. Membaca lafaz niat solat Jumaat dengan betul. Baiklah, murid-murid. Pertama, apakah pengertian solat Jumaat? Solat Jumaat adalah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Baiklah, murid-murid, seterusnya dalil solat Jumaat. Apakah dalil solat Jumaat? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Jum'at. Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Seterusnya, hukum menunaikan solat Jumaat. Apakah hukumnya ya, murid-murid? Hukum menunaikan solat Jumaat adalah fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syaratnya. Seterusnya, fahami dan praktikkan. Ya, di dalam solat Jumaat terdapat 2 azan. Azan pertama menunjukkan masuknya waktu solat zuhur. Azan kedua selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Ashhadu an la ilaha illallah. Terusnya azan kedua, iaitu azan sebelum khatib membaca khutbah setelah naik atas mimbar. Allahu Akbar.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Seterusnya, bahagian kedua iaitu tentang khutbah. Pertama, khatib membaca khutbah pertama. Kedua, khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Ketiga, khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Madaka rabbi wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzab. Bahagian ketiga adalah muazzin ataupun Bilal melafazkan iqamat. Ya murid-murid, bahagian keempat adalah menunaikan solat Jumaat sebanyak 2 rakaat. Untuk menunaikan solat, kita perlu mengetahui lafaz niat solat. Di sini terdapat lafaz niat solat Jumaat. Ya murid-murid, lafaz niat solat Jumaat adalah seperti berikut. Usalli fardal jum'ati raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Yang bermaksud sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang solat Jumaat. Diharap murid dapat mengetahui dengan jelas tentang pengertian solat Jumaat, dalil solat Jumaat, hukum solat Jumaat, niat solat Jumaat dan sedikit tata cara menunaikan solat Jumaat. Sekian, sehingga berjumpa lagi.